Lesti Kejora dan Rizky Billar membawa sang putra pertama mereka Muhammad Levian Al-Fatih Billar, salah satunya yang mencuri perhatian yakninya potret dari Baby L atau Baby Levian bersama dengan papa dan bundanya. Kabarnya, Pangeran Kerajaan Saudi Muhammad bin Salman atau yang akrab disapa dengan MBS tertarik untuk bertemu dengan Lesti dan Billar serta dengan anak pertama mereka, Levian, lantaran satu postingan dari Baby Levian viral di Arab Saudi hari ini sehingga dibanjiri oleh ribuan komentar, bahkan sampai dengan anggota Kerajaan Saudi turut berkomentar. Rizky Billar dan Baby Levian langsung mencuri perhatian. Ternyata salah satu unggahan itu membuat mereka viral di Mekah hari ini karena dikomentari oleh Pangeran Saudi. Bagaimana kabar yang menggemparkan ini? Berikut ulasannya dalam Fiternik News Update kali ini. Ada sebuah video yang viral hari ini di beranda laman media sosial mengenai kehebohan dari anak pertama Lesti dan Billar atau Baby Levian. Dalam video itu nampak saat rombongan Lesti dan Billar berangkat ke masjid dari hotel. Levian tampak digendong oleh sang bunda. Levian tampak nempel terus dengan sang bunda. Levian tampak memulai mengantuk. Levian tampak digendong oleh sang ayah, Rizky Billar. Keceriaan tampak terpancar dari wajah putra Lesti Kejora dan Rizky Billar itu. Potret Levian bersama kedua orang tuanya, Lesti Kejora dan Rizky Billar, saat mengabadikan foto, namun Levian terlihat mengantuk bersama kedua orang tuanya, Lesti dan Billar. Levian begitu menikmati perjalanan mereka kedua dan serta ekspresi-ekspresi lucu yang sangat menggemaskan. Saat video dari Baby Levian itu viral di Mekah, banjirnya komentar yang membanjiri laman media sosial itu membuat salah satu dari akun atas nama anggota Kerajaan Saudi ikut berkomentar dalam versi bahasa Arab. Namun keterangan tersebut mengatakan jika Pangeran Saudi, yakninya Muhammad bin Salman, sangat tertarik melihat aksi dari Baby L. Nah, postingan itu langsung dibanjiri ragam komentar hari ini dan sempat membuat geger publik. Bagaimana tidak? Rizky Billar dan Lesti Kejora mendapatkan kesempatan untuk berjumpa langsung dengan sang pangeran. Levian tak terlihat rewel sekali. Levian mewarisi paras ganteng dari sang ayahnya. Levian juga kedapatan sering bermanja-manja dengan sang bundanya, Lesti Kejora. Momen kali ini begitu memberikan kesan yang mendalam bagi keluarga pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Baby Levian dengan tingkah polosnya menjadi hiburan bagi orang tuanya saat mereka beribadah. Levian sudah bisa menunjukkan beberapa ekspresi yang menggemaskan. Potret dari Levian menjadi momen yang sangat menarik. Rizky Billar sangat tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan yang hebat seperti ini. Namun siapa sangka, kini Lesti dan Billar telah memamerkan beberapa momen-momen kebersamaan mereka saat pertemuan mereka nantinya akan dipertemukan dengan Pangeran Saudi Muhammad bin Salman atau MBS. Yang terbaru adalah Lesti dan Billar bersama anak mereka juga didoakan oleh Imam Masjidil Haram. Dilansir dari akun Instagram @rizkybillar pada Selasa, Rizky Billar membagikan momen dirinya dalam unggahan tersebut. Momen ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh siapa saja, apalagi orang-orang muslimin yang berada di mana saja. Karena momen itu adalah momen yang dapat dipastikan terindah sepanjang hidup mereka. Kemudian potret terakhir dari Rizky Billar yang membagikan video anak pertama mereka dengan lucunya, kali ini benar-benar menggemaskan. Kejadian lucu itu mengundang rasa gemas dari semua penontonnya. Mereka telah menampilkan kebahagiaan yang tidak terkira yang dapat dilihat oleh penggemar mereka melalui beranda laman media sosial hari ini. Semoga keberkahan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir dari sang idola kita semua, Rizky Billar dan Lesti Kejora. Itulah doa dan harapan dari seluruh warganet yang ada di beranda laman media sosial tepatnya pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.